Assalamualaikum everybody and welcome to Run or Die. Aku tahu dah lama gila aku tak main game ni. Bukan, korang tak tahulah, aku tahu aku dah lama gila tak main game ni. And sekarang ni aku dah cuba untuk guna recording OBS, Open Broadcast Systems. Aku nak cuba memanja-manja dengan OBS. Bagi aku buat run dulu. Aku dah cuba apa tu, nak guna OBS. Pasal OBS ni dia macam banyak benda lah kau boleh guna dengan OBS. Macam editing software. Bukan editing software, macam benda yang dikasih tu lagi free range daripada Flaps ataupun Bandicam. Pasal Bandicam atau Flaps ni just record saja. Kalau untuk ni dia ada macam boleh letak scene. Sebab kita tak mengurangkan kerja aku untuk editing. Macam contoh dia sekarang lah, kalau contohnya aku nak tunjuk achievement aku apa, so aku boleh just buka scene kedua aku dan aku boleh tunjuk lah achievement apa yang aku dah dapat sekarang ni. So benda-benda macam tu lah aku suka. Macam yalah, advance sikit kita belajar ni, apa tu, kita belajar benda baru. Tak adalah macam benda sama je kita buat kan. So run or die, ada achievement-achievement yang aku dah dapat secara tak sengaja. Dan secara pasal aku tak ada internet masa tu, so aku main kat CC. Tiba-tiba aku dapat 2-3 achievement lah. Bagi aku habiskan run ni dulu. Woop. Nanti kita boleh tunjuk sekejap. Okay, good. Kita sampai safe zone. Kita buka nombor 2. Aku pergi ke bawah mana. Alamak, ada pause lah pula. Okay. So yang ni lah, aku dah dapat ready to run. Itu aku dah kita dapat masa tu Nintendo code. Siapa yang tahu apa tu Nintendo, dia suka pakai cheat code yang sama tau. Aku tengok skill lain. Okay, Nintendo suka buat bukan Nintendo, Konami suka buat cheat yang sama untuk semua game-game yang dia ada tau. So aku tengok ke dia punya achievement guide dan dia cakap ada secret achievement, iaitu Konami code lah. So nak dapatkan achievement ni just tengah lari ke, tak kisah, kat menu pun boleh buat juga. Aku buat atas-atas, bawah-bawah, kiri-kanan-kiri-kanan, lepas tu AB. Memang betul-betul teknikal AB dekat keyboard kau. And dapat secret achievement tu. So tajuk achievement tu adalah I really got achievement for that. So memang tu salah satu benda fun-fun yang dia letak kat sini lah. Aku pun macam holy shit, dia nak mengutuk Konami. Okay, nombor 2 aku dapat apa tu, getting better. Itu yang 1K. Oops, 1K, run 1K for itu. Aku rasa mesti tu kita dapat dah. Dah salah baca pun. Lagi 1K untuk satu run kan. Nak dapatkan achievement ni bukannya macam contoh kalau aku mati. Sekejap, mana aku nak mati ya? Kan ada continue kan. Kalau aku press continue, aku dapat 1K pun tak dapat. Dia ada kira cancel. Dan aku dapat gosh. Okay. Dan aku dapat into the stuff. Into the real stuff. Oh ya, yeah, itu yang apa tu, lagi 2K in LS mode. Itu aku dapat yang tak sengaja lah yang aku dapat masa tu. So aku sekarang ni nak cuba dapatkan 3K in one run. Aku nak cuba dapat oh fuck. Okay. Aku nak cuba dapat apa. Okay, sekarang ni around the world, lari 250,000 kali kilometer. Itu aku dah kira lebih dari suku. Lepas aku habis tu, aku boleh terus nak grinding untuk 1 billion kot. 1 million ke tu? Tak lah, aku pun tak dapat baca. Yang bawah sekali itulah. Ada achievement-achievement lain aku nak cuba dapatkan, tapi susah sikit. Pasal first 3,000 in one run tu kira manageable. Tapi yang aku tak boleh buat tu, satu adalah die before the restart. Itu sebenarnya apa tu, random. Memang aku tak boleh buat apa. Kau perasan tak masa awal-awal kan dia ada buat Kamehameha tu kan? There's a slight chance yang kau, dia akan terlupa buat Kamehameha dan aku mati kat situ terus, kat dalam title screen tu lah. Itu satu. Lepas tu ada satu lagi dia
Reach the Lab. Reach the Lab ni dia sampai ke penghujung. Alah, berapa K lah. Aku rasa 8,000 K kot baru aku sampai ke penghujung run ni. Ni bukan dia endless tau. Dia ada juga jalan cerita. Tapi itulah, tak dapat. Tak dapat. Damn it. Yeah. And ketiga tu, run through all the all four day and times. Itu sama macam Reach the Lab juga. Pasal sekarang ni malam, pagi, lepas tu nanti ada petang segala. Yeah. Ini memang horrible gila lah. And sekarang macam aku cakap, aku cuba nak pakai OBS. So kalau kau rasa macam tak best, boleh beritahu kat bawah lah. Pasal aku sekarang tengah study pasal OBS. So nanti adalah intro dengan outro aku punya video lepas ni. Oh, god damn. Sebenarnya aku, hari ni aku record ni dalam masa setengah jam lagi aku nak balik kampung tau. Ia ni sebenarnya hari last berpuasa. Ni final day, esok raya. And aku tengah tunggu akak aku sampai untuk balik kampung sama-sama nanti lah. So aku tunggu lama-lama, aku macam aku nak cubalah OBS ni. Aku nak cuba pakai OBS untuk recording ni. So this is it. And aku ada banyak game-game lain yang lain aku dah record. Macam contohnya Terraria. Member aku dengan aku dah apa tu pinjam duit dia untuk beli game Terraria. And aku nak cuba main. Before this aku ada, tapi aku ada yang crack ni lah. And selepas update ni, banyak gila dia bertambah. So aku nak cuba main game tu. Naikkan sikit. Sikit ni je achievement aku yang aku nak dapatkan. Tapi ya, semua kat sini semua susah-susah. Oh god damn. Skill aku paling suka dash. Pasal laju. And dash aku dah kira dah, dia boleh pecahkan sampai 5 ataupun 4. Usually 4 lah benda batu tu. Kalau contoh macam tiga ni, aku suka pecah. Aku tak payah pakai iron. Kalau dia lebih daripada 4, aku kena pakai iron untuk pecahkan dia. So okay. And lepas ni aku dah bayang kalau aku pakai OBS, lagi senang aku nak record untuk game-game Android. Pasal game Android ada banyak sikit aku nak kena explain, dan banyak sikit aku kena letak macam web browser punya interface untuk benda tu kan. So yeah, I kinda like it. Aku macam suka lah OBS. Tapi cara nak setting dia seksa gila. No! No! Bukan seksa gila ke aku nak setting. Oh, macam-macam aku study kat online. Aku buka website untuk belajar OBS ni. Oh god, it's so stressful. But masa kau dah dapat dah semua cara-cara nak guna tu, that feel that feel of accomplishment tu. Episod ni akan keluar aku rasa 2 minggu selepas raya. So selamat raya. Raya tahun ni memang gila sakan lah aku beraya. Pasal sebelum ni aku tak adalah sakan nak beli baju-baju untuk raya ni tau. Aku macam tak kisah sangat. Tapi tahun ni aku tak tahu kenapa aku ada need untuk beli baju pula. Aku rasa aku dah beli baju biasa, aku ada 3 aku beli. Seluar aku beli 2, baju Melayu 1. Aku macam what the hell. Aku dalam hati aku, aduh gila. Habis duit aku. But it's fun. It's fun. Aku bukan jenis orang yang setiap bulan beli baju. So doesn't really matter sangat lah. Shit. Eh?
aku kena apa game ni kena hafal semua map maksud. Aku tak pernah jumpa benda tu, so aku mati. Damn, one more try then aku matikan episode ni. Pasal aku, macam aku cakap, this is a testing for OBS. So yeah, aku tak buat template untuk intro and outro aku. Cik, lepas ni dari intro and outro. Intro aku rasa aku tak buat kot, outro juga. Okay, itu je lah. And yeah, macam aku cakap, OBS ni satu software yang aku rasa macam kalau korang nanti pakai memang best lah. So macam aku cakap, ada member aku ajak aku main Terraria. Kalau kau nak tengok video tu, kau boleh check kat bawah lah, ataupun kat channel aku, suka hati korang lah. Aku malas nak letak notation pasal aku tak ada internet kat rumah, so aku tak boleh buat benda-benda tu. And yeah, I will see you guys in the next episode. Kalau korang enjoy video ni, beritahu aku kat bawah. Kalau ada game lain nak beritahu aku, sila beritahu aku juga. And tu je kot, selamat hari raya. Bye bye. Assalamualaikum.